teman-teman. Kali ini Arkan kan lagi sakit mata. Jadi mama sama papa Arkan mau memberikan obat mata kepada Arkan. Jadi obat matanya itu kita kasih yang ini ya teman-teman. Sama ini. Ini nanti mama, nanti kita tulis di kolom deskripsinya ya. Ini sama ini. Nah, jadi obat ini untuk obat sakit mata karena Arkan lagi sakit mata teman-teman. Arkan sakit matanya itu, nih mana sakit mata? Pemalu dia. Tuh. Jadi akan sakit matanya itu dari semalam ya. Dari semalam matanya agak merah dan berair ya, Pak. Terus paginya baru kita kasih obat. Kita beli di apotik obatnya yang ini. Pada awalnya itu pagi tadi mata akan belekan ya, Pak. Susah banget untuk dibuka matanya. Jadi kalau pagi itu mama bersihkan matanya itu pakai tisu dan air nyilu kuku, suam-suam kuku. Setelah dibersihkan baru kita kasih obat tetes ini. Dan tadi pagi udah kita kasih dan sekarang waktunya kita kasih lagi dalam jangka waktu rentan waktu 4 jam. Ya, Pak. Kasih obat matanya yang ini juga. Ngomlah lah kita pasang obat mata. Ini isinya ini seperti ini ya, yang ini yang tadi pagi dan sekarang mau kita kasih lagi. Apa nak? Ya. Sudah, akan jadi melalah. Yuk. Akan jadi melalah. Mau minum? Pasang dulu. Pasang dulu baru kita pergi melalah. Ini begini. Sang topian lagi, kita pergi lagi. Nah, ya. Ini kita kasih 6 tetes ya. 6 tetes. Dan yang pemasangan yang kedua itu tunggu 5 menit baru kita kasih obat tetes yang kedua. Yang warna kuning. Isinya itu seperti ini teman-teman. Tadi isinya juga 5. Isinya tadi juga 5 dan ini yang tadi pagi. Waktunya kita kasih obat tetes yang kedua. Ya, biar sehat matanya. Biar sehat matanya. Aja ya, biar sehat matanya ya. Kok no? Yes lah yes. Ya ya, nggak apa-apa dikit. Ya no. Ya. Ya kenapa? Nggak apa-apa. Pegang aja papa. Oh sayang. Biar sehat anak papa nak. Oke teman-teman, nanti kita kasih lagi dalam jangka waktu 4 jam.